Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur menerima audiensi Direktorat Jenderal Pajak DJP Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur di ruang tamu Wali Kota Kantor Wali Kota Jakarta Timur. Audiensi dalam rangka silaturahmi Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur Ahmad Jamhari yang menggantikan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur sebelumnya Muhammad Ismiransyah M. Zain usai purna tugas. Kunjungan ini diterima langsung Wali Kota Administrasi Jakarta Timur M. Anwar. Audiensi ini membahas juga rencana kerjasama dalam rangka peningkatan sosialisasi peranan pajak terhadap objek pajak dalam pembangunan nasional hingga penyediaan bantuan pajak di Jakarta Timur. Ya, tentunya sebenarnya ucapan selamat bergabung di Jakarta Timur. Beliau kan dari kantor pajak pusat, ya. Beliau menginginkan apa yang sudah dicanangkan, target 33,9 triliun ini tercapai. Tentunya tadi beliau sampaikan ke saya per hari ini baru 30%. Jadi kan itu agak berat ya, tapi kita nggak harus pesimis, harus optimis ya. Bagaimana kita upayakan dengan sinergitas tadi bisa menggali potensi-potensi lain atau bisa memverifikasi data di lapangan apakah sesuai atau tidak, supaya menggali potensi baru, mengangkat pendapatan sesuai dengan target yang diberikan. Makanya beliau datang ke sini, Sohan, nanti kita akan rapat koordinasi lanjutan seperti apa agar apa yang ditentukan oleh pemerintah pusat tercapai termasuk pemerintah daerah. Ya, kita pertama silaturahmi, yang kedua kita menjalin koordinasi sinergitas antar instansi dalam rangka untuk pengalian potensi pajak yang lebih baik lagi di wilayah Jakarta Timur sesuai dengan perencanaan ataupun target yang sudah ditetapkan dari pusat. Koordinasi dan sinergi dari Pak Wali juga sudah berjalan baik. Selama ini sudah berjalan bagus dan saya sebagai pengganti dari pejabat lama tentu harus sowan dan melanjutkan apa yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya dan mudah-mudahan kalau bisa ditingkatkan. Target tahun ini 33,9 triliun untuk Kanwil DJP Jakarta Timur. Optimis ya, Pak? Insya Allah, mohon doanya, mohon dukungan semua, dan salah satu upaya yang kita lakukan dengan sinergi dengan wali kota, mudah-mudahan pertukaran data dan sebagainya dapat berlangsung dengan lebih baik dan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Tim Liputan Kominfo Tik Jakarta Timur melaporkan.